Meskipun negara menyaksikan peningkatan kluster pendidikan, namun kerajaan tidak boleh mengambil pendekatan untuk menutup sekolah pada ketika ini. Menteri Kesihatan, Khairi Jamaluddin menjelaskan, kes kluster pendidikan tidak melibatkan pesakit kategori 4 atau 5 dan sebahagian besar tiada gejala atau gejala ringan. Justeru katanya, Kementerian Kesihatan pada ketika ini tidak bercadang untuk menutup sekolah secara keseluruhan. Penilaian risiko terus dibuat berdasarkan sekolah dan sekiranya ada keperluan kita akan asingkan pelajar yang positif atau minta kelas ditutup, bukan satu sekolah ditutup, itu adalah langkah terakhir. Kesan daripada anak-anak kita tidak dibenarkan ke sekolah adalah sangat besar dan Malaysia adalah salah sebuah negara yang paling lama menutup sekolah ketika dunia mendepani COVID-19, katanya pada sidang media di sini, pada Isnin. Khairi turut memaklumkan lebih 90% daripada remaja dan guru telah divaksinasi setakat ini. Katanya, banyak kes kluster pendidikan membabitkan asrama, justeru prosedur operasi standard SOP akan diketatkan. Beliau memberitahu, daripada 89 kluster baharu yang dikenal pasti, 58.4% melibatkan kluster pendidikan.